Surabaya, Surabaya. Gondok, gondok. Ayo. Berangkat tarawuh, numpangnya full red. Oh ya guys, by the way, untuk yang jam ini tuh memang kayaknya jam lamanya dia. Soalnya dulu memang ada dua keberangkatan, jam 7 sama jam 10. Kalau nggak salah. Nah, ini jam keberangkatannya dia. Ini bekasnya muncaran pertama ini. Surabaya Situbondo Banyuwangi, AC tarif biasa. Mila Sejahtera Surabaya Situbondo Banyuwangi via tol Panjang. Wah. Satu-satunya ini ya yang Surabaya Banyuwangi via Situbondo yang melayani. Ini Mila Sejahtera. Untuk unit ini enggak ada crashnya soalnya dari Surabaya langsung putar balik arah Banyuwangi lagi. Persiapan berangkat BOA Kas Mila Sejahtera atau Mila Sejahtera dengan tujuan Surabaya Probolinggo via tol Panjang. Ini keberangkatan jam 7.20 dari terminal Ketapang Sri Tanjung. Setelah ini sudah ada bis AKAS 4 Group. Surabaya Situbondo, Banyuwangi Situbondo Surabaya. PO laju itu mau digeser ke shelter 2. Ini berarti tidak ada batas Situbondo ya, tidak ada batas Surabaya maksudnya. Nggak tahu sih tuh, benar-benar tidak ada batas. Ini apa sih ini, lupa. Banyak koin tujuan Surabaya kayaknya ini. Wow, arus balik ya ini. Tujuan Surabaya naik PO laju ini. BTW teman-teman, laju ini swos loh ya. Jangan anggap remeh. Laju Ketapangan ini swos semua. Tuh, lumayan ya penumpangnya. Ini harus balik ini, kayak gini nih. Biasanya orang dari Bali transit gitu itu. Berangkat PO laju dengan tujuan Situbondo Probolinggo Surabaya. Berangkat ya menuju Surabaya.
Kok melebuni sak mengono lah kan tuh vintage yang Jawara ini. Ini Jawara ini harus balik karet-karet ini ceritanya. Nah untuk armada ini kan di jalur Banyuwangi Madura ada dua, yang via Situbondo. Nah ini itu Jawara, terus crashnya itu Kembang Kantil. Untuk ini udah ada nicknamenya ya tuh, Jawara. Kalau yang Kembang Kandil itu polosan sekali tanpa ada julukannya. Gak tahu kapan nyoba dua armada ini. Kepinginnya sampai Surabaya sih nyoba soalnya masih san. Nunggu waktu dulu enak. Nunggu waktu luang dulu. Dari trip Surabaya. PO ke 4 dengan tujuan Situbondo, Probolinggo, Tol Panjang, Surabaya, Pamekasan, Sumenep, Kalianget. Ini persiapan diberangkatkan ya, dari jalur 2 menuju Surabaya dan Pulau Madura. Enak hunting lah kok udan ini piye jane. Apa iki? Kalau ini itu AK4 dari Muncar ya, dari selatan istilahnya. Jadi kalau kalian mau ke Rogo Jambi atau ke Jajak, bisa naik ini dari Surabaya atau Madura. Bangun mencunggul Mas Jaka ya. Tak kirain turun, ternyata masih jalan. Berarti belum libur, belum waktunya libur berarti. Mas Jaka itu tadi. Nah ini arah Madura juga, Maduranya Kalianget juga.
Ini tembus ya, jaminan tembus tanpa oper sama sekali. Kalau oper pun paling ada trouble. Ini di terminal stand B2 Akas ya. Ini yang Muncaran, itu yang Ketapangan. Untuk yang ini berangkatnya jam 16.40 kalau sesuai jadwal. Sesuai lihat di jadwal gitu, 16.40 belakangnya Jawara yang berangkat 15.40. Terus itu kalau nggak salah berangkatnya 17.15 atau jam 5 lebih 15. Itu pas di Madura. Ini Baladewa. Sebenarnya tuh berangkat. Berangkat. Berangkat menuju Surabaya Madura. Langsung masuk ke atas kertas ini Madura. Itu yang saat Ketapang tujuan Surabaya dan Madura juga via tol panjang juga. Yang pasti Madura belum berangkat, Sabilillah datang lagi. Ini belakangnya Sabilillah kayaknya ada Pesona Wangi yang start Ketapang juga arah Madura Surabaya. Lambatan samping kiri. Ini nyaman ini ke saat Madura ini. Ini sama madu merah itu meskipun kembar ada perbedaan nih saat di dalam kabin itu. Soalnya Mimin udah 2 kali nyoba, yang ini baru 1 kali. Yang madu merah 2 kali, udah beda rasanya. Yang beda itu di suspensi itu yang lumayan beda. Ini lebih halus kalau yang madu merah. Ya mungkin penumpang yang sudah pernah ikut tahu lah ya. Mercedes-Benz OF1623 dengan tujuan Kaliang. Nih kondektur Mas Alfa yang biasa nih masuk frame. Persiapan berangkat kayaknya nyawa kurang 15 menit persiapan berangkat. Nah, Mas Ibnu drivernya, ini kondekturnya tuh yang baju biru itu kernetnya. Udah les Mas. Angkat. Yes, hati-hati. Dua kembari. Sapren. Iya, monggo. Wah, kanting ini. Hati-hati di jalan untuk semua kru. Nah, tim Ketapang Madura ini masuk lagi. Ya, coba maju-maju. Sabilillah.
Ini mungkin penutup videonya ya ini ya. Kalau pesona kok belum muncul, ini maghrib di sana.